Sementara itu, ketegasan dan kelantangan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam memperjuang nasib umat Islam di seluruh dunia menjadikan beliau individu paling tepat mempengerusikan sidang kemuncak kali ini. Perkara itu disuarakan pensyarah kanan Sains Politik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi Mara UiTM, Mujibu Abdul Muiz. Beliau berkata dunia Islam sememangnya memerlukan kepimpinan yang kuat untuk menangani isu yang membelenggu negara-negara Islam, termasuk Islamofobia dan radikalisme. Sejak sekian lama, Malaysia secara konsisten memperjuangkan suara umat Islam dalam pelbagai krisis seperti Perang Bosnia, konflik Israel-Palestin dan penindasan Rohingya. Justru, Sidang Kemuncak Kuala Lumpur 2019 menjadi platform penting untuk membawa mesej Islam sebenar kepada dunia. Bagaimanapun, resolusi yang bakal dihasilkan pada Sidang Kemuncak itu nanti perlu disusuli dengan tindakan lebih proaktif. Negara-negara Islam sendiri harus mencari jalan supaya bersatu dan yang paling penting ya, mengadakan pakatan sesama mereka ini, kerana pakatan inilah yang mampu melindungi mereka daripada apa-apa ancaman. Sebagai contoh, mungkin adanya mengapa tidak daripada persidangan ini melahirkan satu kerjasama ekonomi dengan Islam, kerana kekuatan ekonomi Islam itu kalau digambling dengan baik boleh menjadikan satu kuasa politik dan keselamatan yang boleh menekan mana-mana negara, kerana kelebihan itu ada di dalam negara-negara Islam, berada di tangan orang Islam tetapi tidak pernah digunakan. Dalam konteks rantau Asia Barat, isu-isu politik dalaman secara langsung memberi kesan negatif kepada kepimpinan negara Islam. Ia menyebabkan banyak pihak mengambil kesempatan terhadap kelemahan tersebut. Lebih parah apabila organisasi seperti Pertubuhan Kerjasama Islam OIC gagal memainkan peranan dalam memastikan kesepakatan dunia Islam. Cuma ketidaksertaan Arab dalam sidang kali ini mungkin sesuatu yang perlu, kerana kita melihat sudah banyak sidang yang berlaku dalam konteks OIC. Ya, apatah lagi kalau kita mengambil dalam konteks Liga Arab sebagainya. Tidak nampak sebarang hasil. Apa yang berlaku adalah dalam persidangan-persidangan itu hanya memperlihatkan mereka-mereka ini berkelahi sesama sendiri, dan yang paling penting sekali, tidak ada satu pun yang bercakap tentang Islam. Hanya berkait rapat dengan geografi politik yang melingkari dunia Arab. Maka kalau ini berterusan, selama itulah kita akan melihat OIC dan juga persidangan-persidangan yang dilakukan di atas nama Islam itu tidak membuahkan hasil. Sidang Kemuncak Kuala Lumpur 2019 yang bertemakan peranan pembangunan dalam mencapai kedaulatan negara akan berlangsung dari 18 hingga 21 Disember di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Ketua-ketua negara yang akan hadir adalah Emir Qatar Sheikh Tamim Hamad Al Thani, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Iran Hassan Rouhani dan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan.